Jika kamu ingin membeli hewan peliharaan seperti kura-kura dan burung, Tropic World Paradise adalah jawabannya. Kamu bisa datang ke alamat berikut. Atau kamu bisa mengunjungi toko online kami. Untuk info lebih lanjut hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Welcome to Tropic World Paradise. Ini rasmi super, umumnya top red. Jadi teman-teman harus bedain juga. Jadi ada namanya rasmi reguler, ada rasmi super atau top red, itu berbeda ya. Perbedaannya dari segi apa sih? Perbedaannya dari segi apa? Postur ya. Terus segi size panjangnya itu berbeda antara reguler dengan top red. Seperti itu. Yang di kita ini namanya top red ya, atau istilahnya super. Gitu. Kita sebutnya dengan rasmi super. Ini warna bond, dia box April 2022 tahun ini ya. Kondisi bulu baru udah gacor, on fire. Jadi bisa dikatakan bulu baru alhamdulillah cepet, bunyinya cepet. Ini cepet gacor, volume juga enak, volume mantap. Burungnya ngotot, kalau bunyi tuh ngototnya parah. Kayak gitu. Ini dengan harganya kita berapa ya bingung, tapi bagus sih, mewah ini. Ya udahlah, kita 5 juta nego aja ini mah. Oke ya teman-teman ya. Kita hubungi langsung di nomor kontak yang tersedia di video ini ya teman-teman ya. Kita lihat tuh size-nya teman-teman. Wah, panjang banget teman-teman tuh. Buat baterai lapang enak, buat baterai ganteng juga enak ini teman-teman. Barasmi itu luas sih pasarnya, mau diganteng enak, buat breeding apalagi. Jadi itu kan juga banyak. Mas, kalau yorkshire cross breeding bisa nggak sih antara yorkshire jantan silang dengan apa ya, rasmi betina bisa. Terus kalau rasminya jantan, dokternya betina disilang, bisa kawin nggak? Bisa. Dan tuh anakannya juga enak kan teman, nih lahan bisnis buat teman-teman juga seperti itu. Jadi ya luas ya, pasarnya sih luas ya. Kalau seperti ini. Teman-teman, ini masih sama dengan seperti tadi, ini ada rasmi Iran gitu. Keunikannya rasmi ini, kalau kita lihat ya, ini bongkoknya tuh, bongkoknya beda. Ini maksudnya support top red, jadi ada bongkoknya yang nggak lurus tok aja teman-teman, seperti itu. Ini ada bongkoknya tuh, size-nya panjang ya. Buat materi breeding, ini idaman banget, favorit buat materi breeding ya.
Terus perawatannya kita sama. Kalau di sini kita ada perawatan ya dengan apa ya, burungnya dengan pakan-pakan kiloan om ya. Jadi pakannya bisa kata kalau saya sebut itu pakan lokal gitu. Jadi nggak harus pakan impor. Impor itu. Jadi kenari impor kan ada mas, kalau kenari impor itu pakannya rumit nggak sih, susah nggak sih? Enggak. Kalau di kita insya Allah udah pasti aman buat customer. Karena apa? Kita sudah menggunakan pakan yang lokal atau kiloan. Kayak gitu, jadi udah pasti safety banget gitu. Untuk harga ya, untuk di harganya mewah sih teman-teman, gue bingung nih buat harganya. Ya buat, tapi jangan lupa subscribe ya buat channel ini ya gitu. Harga 5 juta nih gue aja dah. Begitu. Oke, kita lanjut ke burung selanjutnya teman-teman. Teman-teman, di sini kita lihat ada kenari postur ya. Kenari postur ya, dengan keunikannya itu dia kepalanya nekuk-nekuk bawah ya, panjang, palanya panjang. Seperti itu ya teman-teman lihat ya. Ini sebutnya dengan Giboso. Ya, Giboso kenari. Betul, ini asalnya dari Iran, teman-teman, seperti itu. Asal dari Iran, variasi ya, ini kebetulan kita ada warna kuning, ada warna putih, ada juga warna hijau ya, seperti itu. Star blue, warna untuk warna sama, cuma memang bentuknya yang paling beda itu posturnya sih, paling nekuk-nekuk bawah itu. Buat breeding enak, maksudnya dikatakan kenari hias juga masuk, seperti ini gitu. Untuk pakannya kita udah pakan lokal, teman-teman di sini, kita menggunakan pakan yang kiloan, udah aman, jadi nggak harus pakai pakan impor. Buat teman-teman yang ketakutan nih, aduh pakannya harus impor nih buat kenari hias, harganya mahal. Benar. Tapi di kita sudah pakainya pakan kiloan om. Mau bermerek apapun yang teman-teman pakai, bisa pakan lokal. Jadi kita udah aman, nggak menggunakan pakan impor lagi. Seperti itu. Untuk harganya di sini Giboso jantannya di harga 2,8 juta aja teman-teman ya. Giboso jantan dengan harga 2,8 juta dan betinanya 2,5 juta nego gitu teman-teman. Oke tuh kita lihat ya tuh bongkok-bongkoknya teman-teman. Aduh ekstrim teman-teman, ekstrim itu. Kalau katakan salah urat enggak juga, emang begitu modelnya teman-teman. Ya yang suka kenari hias monggo teman-teman. Next kita burung selanjutnya teman-teman. Teman-teman, ini kita mau kenalin ada Yorkshire betinanya ya teman-teman ya. Gitu, tuh. Ini ada ring dari FOI. FOI itu kode ring dari negara Italia. Begitupun ada TKF. TKF itu Turki. Begitu. Ini size-nya tuh mantap-mantap teman-teman. Gede-gede tuh teman-teman. Jingkring ya. Ya bisa dikatakan disebut dengan orang-orang tuh grade A lah seperti ini. Gitu. Tuh panjang. Jingkring gede ya, posturnya juga enak. Ini matahari ternak idaman teman-teman seperti ini. Kalau ini semuanya udah aku katakan sudah kondisi udah apa pakan lokal di sini juga. Ini juga mabungnya di sini teman-teman, jadi udah kuat banget buat daya tahan tubuhnya, suhunya udah kuat banget. Buat teman-teman mau borong monggo, itu silakan gitu. Ini Yorkshire seperti ini ya, kita buka harga yang champion ya. Ini maksudnya jenis dengan champion dengan harga 2,8 juta nego. Ya, harganya 2,8 juta nego. Gitu. Jadi udah puas teman-teman, kita menggunakan yang kiloan ya teman-teman, pakannya udah kiloan ya. Udah aman memang gitu. Oke, teman-teman untuk selanjutnya untuk burung-burung lain ini kita masih banyak ya teman-teman ya. Burung-burung kenari impor lainnya kita masih banyak.
gitu. Pantengin terus aja di akun YouTube Tropical Paradise. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya teman-teman ya. Oke, semoga sukses selalu teman-teman.